pagar. Sehat. Alhamdulillah. Dengan namanya siapa, Pak? Saya namanya Tahut Dahlan. Oh, semoga dikasih kesehatan. Amin. Umur panjang, semoga mendapatkan rezeki yang barokah ya. Amin. Amin. Bikin apa ini? Ini bikin pagar biar ini sampah-sampah enggak ke kebun. Karena dekat mas musola, masjid. Biar bau-baunya tidak masuk ke masjid. Terganggu baunya kayak gitu. Barangkali nanti orang-orang yang suka buang sampah ke sini, mohon maaf tidak boleh sembarangan buang sampah sekarang. Gitu. Mudah-mudahan warga sekitar sini bisa ini ya, lewat kita lewat ini bisa dimengerti gitu ya. Ya iya. Dengan yang rasa ada, kesadarannya tinggi. Tinggi. Iya betul. Ini ngomong-ngomong dari jam berapa ini kesini? Tadi jam 6. Jam 6. Ya. Apa belum sarapan sampai sekarang? Oh, belum sarapan. Berarti kita olahraga dulu ya. Olahraga dulu baru kita sarapan. Biar kita sehat ya. Iya. Jadi istilahnya kalau ini biar makannya jadi nikmat. Makannya nikmat begitu. Jadi kita tadi sebentar lagi makan ya. Iya. Pokoknya kami doakan semoga keluarganya dikasih kesehatan. Amin. Semoga amin, dipanjangkan amin. Umur. Amin. Semoga dikasih rezeki yang barokah. Amin. Ini ngomong-ngomong pohon kelapanya punya siapa? Punya Mas Yon, dosen Unsud. Kita mah cuma menggarap doang. Barangkali kita mau dijual, mau beli ini kelapanya. Kelapa mudanya. Ya. Oh, kayaknya ini mah enggak dijual. Enggak dijual ya. Ya. Nah, kita sebagai pembeli makanya kita tanya dulu. Iya, iya. Begitu. Ya, terima kasih atas waktunya. Semoga sehat-sehat ya. Amin ya, sama aja. Semoga sukses. Amin atas doanya. Sadulur kape. Amin. Ya, terima kasih. Kita cukup sampai di sini dulu ya. Berjumpaan bersama RT Karso. Semoga kita selalu menyapa untuk sobat-sobat semuanya. Semoga sehat selalu, semoga dikasih rezeki yang barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.